Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zul di channel Dizul Gamer. Dan ya, hari ini saya bakal bahas game-game shooter nih teman-teman. Nah, game shooter sendiri memiliki banyak tema dengan gameplay yang seru. Game shooter juga identik dengan gameplay tembak-menembak. Dan game yang saya bahas kali ini semuanya memiliki fitur tambahan atau mod berupa koin dan berlian yang tidak terbatas. Nah, BTW saya juga pernah bahas game-game mod. Buat kalian yang belum nonton, silahkan cek notif di atas atau link di deskripsi ya teman-teman. Nah, jadi di segmen rekomendasi kali ini saya bakal bahas game mod bergenre shooter. Tapi sebelum lanjut, saya mau teman-teman semua like video ini buat yang suka, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya biar kalian selalu dapat update video baru dari channel saya ini ya teman-teman. Dan ini dia 5 game shooter offline mod terbaik versi Dizul Gamer. Sky Factor 3D. Buat kalian yang ingin merasakan sensasi jadi pilot tempur angkatan udara, maka game ini sangat cocok untuk kalian mainkan. Di game Sky Factor 3D ini, kalian akan bertempur menggunakan pesawat. Layaknya game shooter, game ini juga menyajikan aksi tembak-menembak yang lumayan seru. Musuhnya pun tak hanya pesawat, namun ada kapal perang, pesawat jet, hingga turret rudal. Ada tersedia pula berbagai level yang perlu dituntaskan, dan tersedia pula berbagai pesawat dengan kemampuan maksimal yang berbeda. Fitur mod di game ini akan memberikan kalian uang yang tidak terbatas untuk membeli dan mengupgrade pesawat. Sajian grafis di game ini sudah lumayan baik, dengan pemandangan langit, lautan, serta pulau yang realistis. Selain seru, ukuran game ini pun juga ringan. Jika kalian ingin merasakan game offline mod yang seru dengan ukuran yang ringan, maka game ini bisa kalian mainkan. Hovercraft Takedown. Di game Hovercraft Takedown ini, kalian akan mengendarai sebuah mobil sambil menembaki musuh dan menghindari kendaraan lain. Kalian perlu berkendara sejauh mungkin dan bertahan dari serangan musuh hingga bos yang terus berdatangan. Diusahakan kalian jangan sampai membentur, karena jika mobil kalian terus membentur, lama-kelamaan mobil kalian akan rontok dan lama-kelamaan akan habis. Selain itu, kalian juga bisa bermain multiplayer menggunakan koneksi hotspot dengan maksimal 2 pemain. Ada tersedia banyak kendaraan yang masing-masingnya bisa kalian upgrade. Untuk modnya, kalian akan dapat uang yang tidak terbatas untuk membeli dan mengupgrade mobil. Sajian grafis blok dengan efek fisik yang real, serta gameplay yang cukup seru. Dan game ini juga sangat cocok jika dimainkan bersama teman kalian. Cobain deh teman-teman. Top Guns IO. Nah, game shooter yang satu ini menyajikan gameplay shooter yang agak nyantai. Di game Top Guns IO ini, kalian akan bermain dalam sebuah arena dan perlu bertahan selama mungkin. Kalian bisa menambahkan skill setiap karakter kalian naik level. Ada tersedia mode deathmatch dan mode battle royale yang akan terunlock saat akun kalian mencapai level 5. Ada tersedia banyak pilihan senjata dan karakter yang semuanya bisa kalian beli, karena fitur mod di game ini akan menyajikan uang dan berlian yang tidak terbatas. Sajian grafis yang halus serta pengambilan warna yang cerah dan kaya menambah kesan fun pada game ini. Game ini juga cocok untuk mengisi waktu bosan kalian. Cobain deh teman-teman. Earth Protect Squad. Berlatar pada dunia yang sudah diserang zombie dan alien, maka para pasukan militer membuat organisasi pelindung pembasmi makhluk asing. Di game Earth Protect Squad ini, kalian akan melawan zombie dan alien yang terus berdatangan dalam bentuk wave. Kalian akan bermain sesuai stage yang tersedia. Setiap stage, jumlah wave-nya pun akan bertambah dan musuhnya pun makin kuat. Namun kalian tidak akan bertarung sendirian, karena kalian bisa memunculkan drone untuk membantu kalian. Ada tersedia banyak pilihan karakter, senjata, hingga drone yang masing-masing bisa dikustomisasi. Untuk fitur modnya, kalian bisa bebas membeli item secara gratis, karena semua harganya sudah diubah menjadi 0. Jadi walaupun uang kalian kurang, kalian tetap bisa beli karena semua harganya itu 0 teman-teman. Sajian grafis di game ini lumayan bagus, dengan environment yang detail, ditambah dengan animasi yang halus, serta gameplay yang menantang. Cobain deh teman-teman. Counter Terrorist Strike 3D. Untuk kalian para penikmat game FPS, saya rasa kalian wajib coba game yang satu ini. Game Counter Terrorist Strike 3D ini adalah game FPS mission based yang dimana kalian akan bermain mengikuti stage yang tersedia. Di game ini kalian perlu membantai semua musuh di arena sebelum waktunya habis. Gameplay yang disajikan pun cukup menantang dengan bot yang agresif. Bahkan saat kita belum bergerak, langsung ada musuh yang menghampiri dan langsung menyerang kita.
Di game ini juga tersedia dua mode, yaitu Mission dan Survival. Ada tersedia banyak pilihan senjata yang masing-masing memiliki corak skin yang keren. Tersedia pula banyak arena, yang setiap arenanya berisi banyak stage yang perlu diselesaikan. Fitur mode di game ini akan memberikan kalian koin yang tidak terbatas untuk membeli semua senjata. Sajian grafis yang lumayan, serta aksi tembak-menembak yang disajikan lumayan seru. Cobain deh, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi rekomendasi gamenya. Buat kalian yang ada request, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin segini aja dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Buat yang suka, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dizzle Gamer, channelnya Game Offline. Dadah!